Sejarah unik Donald Bebek. Donald Duck adalah salah satu karakter Disney yang paling terkenal dan paling dicintai sepanjang masa, tetapi dari mana karakternya berasal? Mengapa Walt Disney memutuskan untuk membuat karakter bebek di alam semestanya untuk duduk di samping tikus? Mungkin Anda belum pernah memikirkannya, tetapi selalu ada alasan atau cerita menarik di balik sebagian besar pilihan kreatif. Konsep karakter Donald Duck diciptakan oleh Walt Disney, setelah mendengar Clarence Nash, pengisi suara, melantunkan lagu dengan apa yang disebutnya sebagai suara bebek. Suara bebeknya membawa nada marah dan bingung yang menarik perhatian Disney. Suara bebek Clarence mengilhami karakter berapi-api ini dan dari sinilah konsep Donald Duck berasal. Seniman yang menciptakan ilustrasi pertama dan awal dari bebek pemarah ini adalah Al Taliaferro, Carol Barks dan Don Rosa. Karena karakternya terinspirasi oleh suara Clarence Nash, dia diminta menjadi suara Donald pada tahun 1934 dan terus menjadi suara Donald hingga tahun 1983. Sayangnya, pada tahun 1983 Clarence sudah siap pensiun sebagai Donald Duck, jadi dia melatih Tony Anselmo, seorang seniman Disney untuk berbicara seperti Donald Duck. Ini adalah tugas yang rumit karena, suara bebek, terkadang cukup sulit untuk didengar dan membutuhkan pelatihan berbulan-bulan untuk menyempurnakannya. Kepribadian Donald Bebek, karakternya adalah bebek pemarah dengan hati yang baik. Kepribadiannya diciptakan untuk menjadi sangat berbeda dari Mickey Mouse. Meskipun dia mencoba untuk membuat pilihan yang baik, tapi tetap saja dia tidak pernah membiarkannya turun dan dia berusaha untuk menjadi sebaik Mickey Mouse. Donald Duck akan terus menjadi karakter yang dicintai di alam semesta Disney, tetapi apakah akarnya akan dilupakan seiring waktu? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga akan melupakan karakter favorit Anda? Jangan lupa like, komen, jika Anda menyukainya. Serta dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih.